ya sore ini kita akan memasak masakan liar lagi guys. Kita mencari sayur-sayur yang ada di pinggir kali. Nah, pertama-tama ge dan ritili lombok tetangga di sini kongko nyambel. Nah, nangkene keri lanjut eksekusi maring kuburan. Kemudian dipersih kon adem. Langsung lanjut ke TKP. Ya TKP nang nang pinggir kali. Kene geri otw ngeliat kece di situ main kon ngeremis mendan amis bebas seperti anak panah lepas berpetualang tak terbatas hap 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 terbanglah kau bolang larilah kau bolang terserahlah. Ternyata krecenek kosong ya dan langkahan ge lagi musim banyu anyar ceritane kali ini mulai keruh. Wah, ki aku nangkene mendan menemukan mustika ge. Gendok apa ge ora paham ge sing ngerti di komen ge masa nang papringan ge menden serem kok. Apa kecok cok pitik tanggane apa ya wis langsung mudun bae sat sat ge urang kulit panganan lihat panganan sit ya. Yenang kene aku buru ketewel bang aku cek kuk walah bosok ya wis residak lah. Nah nang pinggir kali ge mendan nemu kangkung ge bisa ge diolah engko ge dadine tumis kangkung ge mendan sembrewut ya akeh gue. Saking akeh sampe kekhawatiranku kowe mbebeti kowe brutal banget bok. Nemu maning ge lunca ya ge luncane ge waduh syukur kabeh ge apa pi bebet bae tempat bermainnya gajah lumba-lumba burung jadi temannya bebas. Oke guys, di sini kita memproses ini nih mitili kangkung atau dalam bahasa Indonesianya apalah. Tutorial ini untuk kedelai kena sinar matahari. Nah ini ada babang kempol. Kita motongin cabe dulu guys buat bumbu biasa kan biar agak ada rasa-rasa pedas-pedas gimana begitu. Cukup berapa biji aja untuk 1, 2, 3 lah mumet kayak itu. Di sini kita mencari kayu bakar guys.
seperti anak panah lepas. Nah, api sudah menyala abangku. Tinggal persiapan memasakan. Nah, di sini kita menumis perbumbuan dulu. Oseng, masuk. Kangkung masuk jos, sengoseng. Oh, panas tanganku. Mantap, siram air secukupnya. Di tangannya bebang kempol ya, sengoseng. Kayaknya menjadi cicipi, menjadi ambutai dinding bos. Ambutai kemah. Nyam. Tapi mendingan enak kok bos. Teruslah gas baik. Lanjut. Wah, wis mateng ya kayaknya wis. Junjung baik pol. Oke. Dijunjung. Nah, tampilannya kayak gue. Mendingan disajiknya wis. Dipangan bareng-bareng. Mangan. Rasanya wis angin dijelas, nah tapi jere kempol enak bos. Ya wis pangan gue anu kencot. Ya kesuwun sing wis gelem nonton ya masakannya wong orang dunia, sing penting enteng.